Sebentar kita tes si Golok Mandau yang super mini. Kita tes di sini. Kalau untuk membersihkan hewan buruan kayaknya udah jos gandos. Oke, kita tes yang ini. Mudah-mudahan aman. Mantap coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Berjumpa lagi dengan Dewata Pandelisi. Kali ini kita akan proses mandau mini dengan bahan seperti ini, bahan bearing. Ini ukuran panjang kurang lebih 30 cm bersih. Like, komen, dan subscribe nya sobat agar channel saya bisa terus berkembang dan tambah semangat lagi membuat video atau berbagi pengalaman di bidang bilah. Oke sobat, langsung saja kita proses. Gimana ke prosesnya? Bilang makasih gitu ya. Kita simak terus videonya. Thank you.
sekalian nanti ya. Iya, ya, menghemat.
Mbak Kempling nih. Apa gen? Akan benar no TV. Kenapa dipinya, Pak? Apa digepuk ini lo, Rep? Lo karena digepuk dong. Lah digepuk, Rep, bisa anu nih, kembali. Ah, duduk dulu, Pak. Sehat. Gimana kabar, Bu? Hah? Gimana kabar? Kabarnya waras. Waras. Iya, baru kelajar. Lek duduk kok penak temen. Sambil mainan, Pak. Duduk dulu, Pak. Santai, Pak. Kok gaya gambar jadi gini. Heeh, model mandau, Pak. Iya, jadi kan sanu orang yang nikah. Tadinya kau masih ada ambil itu. Oke sobat, kita lanjut yang mini. Ini yang besarnya segini, kita bikin yang mini juga katanya. Oke sobat, kita bakar-bakar. Oke, kita arahkan ke sini aja. Jadi kalau beli ini pertama.
kabur. Asik.
jeruk kita oles. Ada 4 bilah mini dan super mini. Oke. Kita lanjut pengolahannya. Thank you.
ini kurang ya. Thank you.
Oke, kita lanjut pengamplasannya. Ini tadi kita poles dengan mata kasat. Kita sekarang menggunakan amplas. Thank you.
Oke sobat, ini kita proses penyepuhan dan hasilnya mantap jos kandos. Ini golok model mandal mini dan super mini. Ini mini karena cuma 30 cm kurang lebih bersihnya. Dan sobat kita yang masal minta ini diputar. Oke sobat, kita putar-putar dulu untuk paksinya, baru kita penyepuhan. Oke sobat, ujung paksinya udah diputar sesuai kanan sahabat kita. Oke, kita lanjut proses penyepuhannya. Mudah-mudahan hasilnya mantap sobat. Oke, ini panas nih sobat. Oke, jangan lupa kita celup dulu. Panas dry. Sobat yang ingin menyepu di rumah bisa mengikuti cara yang di video ini dan perhatikan tingkat kemerahannya saat saya celupkan. Ini bahan bearing sobat. Ini sudah mendekati bisa dicelup. Oke sobat, lihat tingkat kemerahannya untuk saya celupkan. Oke, kita celup. Oke sobat, kita pukul sedikit. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Hampir siap dicelup. Kita merahkan di ujungnya. Siap celupkan. Kita lanjut yang berikutnya, mini-mini sobat. Oke, kita celup. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi satu sobat. Oke, terakhir.
sahabat yang seperti ini. Oke, sahabat, sudah siap di sepo. Sudah siap di celup maksudnya. Oke. Proses penyepuhan sudah selesai, sahabat. Ini yang mini dan ini yang super mini. Oke, sahabat, kita tunggu dingin baru proses pembersihannya, dan sekalian kita coba di kayu ulin untuk yang mini. Yang super mini kayaknya susah megangnya untuk dites. Kita tajamkan saja nanti. Oke, sahabat, kita tunggu dingin dulu. Oke, sahabat, ini kita lanjut proses pembersihannya yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Ini sudah ada kayu ulin, nanti kita pakai ngetes. Ini tadi ada orang sepuh juga, jadi selesai kita tes. Semuanya kita tes, sobat. Jadi dites sesuai versinya. Oke, sobat. Thank you.
Oke sobat, kita tes si golok mandau yang super mini. Kita tes di sini. Kalau untuk membersihkan hewan buruan kayaknya udah cos gandos. Yang lagi satunya. Oke. Mantap. Oke. Oke, kita tes yang besar sobat. Yang mini, ini super mini, ada yang mini. Oke, kita tes yang ini. Mudah-mudahan aman. Mantap sobat. Oke. Oke. Ini yang lagi satunya. Untuk penyembelihan hewan buruan top. Terus mungkin nanti bisa ditajamkan lagi sama sahabat kita yang besar. Bisa, sobat. Sukses.